Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Batak Horas. Nah, hari ini saya mau masak dessert box avocado seperti kalian lihat di sini. Jadi siapa yang mau buat jualan atau mau bisnis, ini juga bisa untuk ide jualan ya. Dan ini permintaan dari keponakan saya di Medan, dia minta resep box ini. Jadi, jom kita buat. Nah, ini ada bahan-bahannya, sudah saya sediakan semuanya. Ada 1 avocado, sedikit susu kental manis, dan sedikit first milk atau susu segar, 7 biji Oreo, nanti akan saya potong, 100 gram milk coklat, tapi kalau kalian suka dark coklat juga boleh, tapi kalau saya suka ini karena dia lebih enak dibanding dark coklat, dan sedikit butter untuk ini nanti meletakkannya. Jom blendernya dulu. Sebelum blender avocadonya, kita belah dua dulu ya, terus buang bijinya dan keluarkan isi avocadonya. Tada! Kemudian masukkan avocado ke dalam blender dan masukkan sedikit susu segar ataupun first milk. Kemudian masukkan susu kental manis sekitar 60 ml ya. Kemudian tutup blendernya dan siap deh untuk di blender. Oke, udah siap. Pokoknya udah dipanasin, masukin sedikit butter. Masukkan semua Oreo ke dalam satu plastik. Terus tuh kayak giling cabai deh. Di toko juga boleh. Kayak giling. Nah, gini juga boleh. Sekarang kita masukkan semuanya ke kontainer. Saya gunakan kontainer kecil aja sedang. Masukkan semua Oreo yang udah saya hancurkan tadi. Terus ditekan-tekan biar dia padat ke bawah. Oke, masukkan avocado yang blender tadi. Alright. Oke. Sekarang masukkan coklat tuh. Kasih tebal sedikit. Biar nanti yang makannya pun. Oke. Kalau saya taburi sedikit Milo di atas. Oreo di atasnya. Oke.
Oke. Selesai. Dessert box. Avocado Oreo. Dan ini saya akan simpan di dalam fridge selama 15 ke 20 menit. Supaya nanti pas kita mau makannya itu rasa ada enak dingin-dinginnya gitu, oke? Bye. See you later. Ini udah siap 20 menit. Coba saya ingin makan dulu. Awal sekali melihatnya pun ada lapisan-lapisannya. Ada avokadonya, ada oreonya, ada coklatnya di atas. Tak sabar nak try. Berapa tadi? Dalam fridge? Dalam 20 menit. Dalam 20 menit, ya. Jom, kita makan dulu. Sedap. Kurang sejuk, ya? Okey. Tapi saya rasa kalau lagi sejuk, lagi sedap. Tapi still bagus. Enak. Coklatnya melted masih. Masih ada cair di atas. Yang penting kalau makan ni, kena korek sampai bawah. Biar dapat Oreo di bawah ni tu. Ini sikit dia ni. Coklat ni. Dah. Ada apa-apa lagi pesanan untuk penonton tu semua? Bentar ya. Saya ambil dulu makan. Okay. Buat teman-teman di luar sana, terima kasih karena sudah menonton Miss Batak. Semoga kalian terhibur dengan resepi saya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang udah, terima kasih banyak. Jangan lupa ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.